Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk seluruh teman-teman media yang sudah memberikan perhatian lebih untuk saya. Semoga dimanapun teman-teman media berada, kita semua dalam keadaan sehat dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu berikan keberkahan untuk kita semua. Berkait dengan pemberitaan saat ini tentang rumah tangga saya ingin menjelaskan bahwa kami berdua sudah sama-sama sepakat untuk berpisah secara baik-baik. Sudah berbagai upaya yang kami lakukan, dan ini adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rumah tangga kami hanya sampai di sini, dan udah segala proses kami juga lalui, dan saat ini semuanya sudah selesai. 2 tahun beliau menjadi suami saya. Banyak sekali kebaikan, hikmah, dan pembelajaran yang saya dapat. Insya Allah, hikmah, pembelajaran, semua yang saya dapat ini bisa saya jadikan bekal, bisa saya simpan untuk saya bisa menjadi wanita yang insya Allah bisa jauh lebih baik lagi. Amin. Dan saya harap mudah-mudahan dengan adanya penjelasan saya saat ini bisa menjawab semua pertanyaan dari teman-teman media. Dan saya mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan ataupun sikap saya yang kurang berkenan. Saya butuh support dari teman-teman semua. Mohon supportnya dan mohon doanya. Itu aja dari saya. Terima kasih. Semoga kita semua selalu sehat dan jaga kesehatan. Assalamualaikum.